Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita ketemu lagi dengan channel Ain Hendra. Dalam video tutorial kali ini saya akan memberikan tips cara untuk membuat cat 2K ya teman-teman, atau cat yang tanpa pernis sudah langsung mengkilap, atau cat bakar, biasa juga disebut dengan cat bakar ya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan dulu clear ya teman-teman, kita masukkan dulu clear. Clear sekitar 60% ya teman-teman. Masukkan clear. Kemudian kita masukkan catnya. Catnya masukkan sekitar 40% ya teman-teman. Ini cat 2 komponen ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Nampaknya seperti biasa aja ya teman-teman, seperti tidak ada perbedaan dengan cat-cat biasa, dengan cat-cat yang lainnya. Nah, nanti di saat diaplikasikan baru kita tambahkan hardener 20% teman-teman. Di saat teman-teman mau ngecat, mau mengaplikasikan, teman-teman tinggal nambahin hardener 20%. Ini adalah cat 2K yang siap diaplikasikan atau yang siap dispray ya teman-teman. Hasilnya nanti setelah kering dia akan gloss, akan mengkilap. Jadi tidak perlu naik step berikutnya atau step pernis lagi, karena ini sudah diracik ya teman-teman, sudah dijadikan cat 2K atau cat bakar, atau biasa juga disebut cat 2 komponen ya. Ini kita tes ke sini, dibalikin sedikit. Ini ya teman-teman, ini hasilnya, dia sudah mengkilap, jadi tidak perlu naik ke pernis lagi, tidak perlu di pernis lagi karena dia sudah mengkilap ya teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Saya tidak perlu
nyepray ya teman-teman, karena teman-teman juga udah bisa lihat sendiri hasilnya. Ya inilah triknya ya teman-teman buat bikin cat buaka atau cat bakar ya teman-teman. Ya sekian dulu teman-teman tips-tips dari saya, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman praktikkan sendiri. Jika ada kerjaan pengecatan yang langsung jadi ya, jadi teman-teman tidak perlu naik ke step berikutnya atau ke step pemernisan, cukup dengan membuat cat buaka aja ya teman-teman. Teman-teman bisa ngeposnya sendiri. Sekian dulu video dari saya kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.